yang ulang tahun sekarang? Saya. Jadinya Nadia sama Vira ceritanya ulang tahun sekalian mau tiup lilin. Jadi semuanya dadakan banget sih ya. Jadi kayaknya keluarga ini enggak ada yang enggak ada. Semuanya pasti last minute gitu. Jadi pas mama bilang, "Udah deh kita bagi-bagi hampers kalian anak-anak yang pada datang biar rame." Iya, Kang. Jadi ya udah, jadi kita nyiapin tadi last minute belanja. Untungnya udah. Oke. Siap. Serba dadakan ini yang disebut tadi Bu ya. Selalu dadakan Bu Hana, selalu ide dadakan semua. Seperti sih udah planning dari kemarin. Cuma tukang itu ya, tukang balon ya, tetap membatalkan. Pulang kampung. Satu, dua, tiga, yuk. Salam dulu, salam lalu. Kau bilang kawatan Bismillah Habil Hadi Rasulillah. Ini adalah Ami Om, Om kakaknya ibu saya. Masya Allah, doakan sehat terus, banyak umur. Udah 80 91, bayangin kayak 75 ya 91, Masya Allah. Berkat doa, kita minta doanya terus. Nih kan keren tuh, nah cakep kan? Wah, batiknya sama, keren. Pas 91 tahun ternyata beliau, Pak. 93. Alhamdulillah, pada lebaran kita bikin haul dan sekaligus kita halal bilhalal keluarga. Untuk itu kita menyampaikan minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Ini baru babak pertama, belum komplit. Didampingi oleh om kita, Masya Allah, Mas Hasan Muhammad. Nah, namanya Jid Saleh. Saleh. Ya, doain dong kita semua sehat panjang umur. Insyaallah. Amin. 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 Kami keluarga besar Fadel Muhammad
mengucapkan ini adalah foto keluarga yang selalu bergaya dan anak-anak. Biasanya banyak, cuma dikit. Ada yang rusak. Perempuan. Nah sekarang ini baru. Termah punya suami si suami si. Ini waktu pas kita mau foto Toro lu heboh banget. Ini cek deh sini. Nabila. Hai guys, Nadine Lova izin, mohon maaf lahir batin. Ini kebetulan mulainya lebih maju karena papa sama mama ada acara mau harus berangkat. Jadi kita mulainya dari asar tadi. Kita udah baca maulid, kita udah baca tahlil. Sekarang baru acara malamnya yang musik-musik gitu. Mama mau kemana emang? Mama kan selalu ada acara ya, selalu ada acara di dalam acara. Selalu ada acara di dalam acara. Setiap tahun selalu ada lebaran, tiba-tiba mau berangkat tuh. Bu gimana sih kan? Mau ziarah ke Bali. Mau ketemu Made, mau ketemu Putu di Bali. Mau ketemu Putu. Mau sukeman di Bali. Atau ada yang diurus di Bali? Kenapa? Gak ada yang diurus, main golf. Apa kata suami? Ya gak? Suami bilang AA. Gue ada buah disitu. Oh, suami bilang AA, BB dia harus. Hari ini desainernya Tania. Outfitnya dari selalu kan? Desainernya selalu Tania. Kita terima. Hari ini semua baju temanya Jalabiya Dubai. Kalau tahun lalu itu ya? Tahun lalu Alfa Prolog. Tahun ini Dubai semua. Udah di prepare dari setahun yang lalu. Oke guys, ikutin terus kegiatan hari ini, keseruan hari ini.
Hobi kita masih on, power masih 100. Gak ada acara yang paling rahat kecuali acaranya Ibu Hari. Luar biasa acaranya meriah. Kenapa? Karena pemilik rumahnya vibesnya menggembirakan, menyenangkan. Kalau gak ada MU, sepi. Untung ada MU. Tiap acara gak ada yang ada dua nih kayak. MU sampai mandi buru-buru. Guys, makasih udah dengerin kita hari ini. So rame banget. Alhamdulillah dan ada kedatangan tamu yang bikin kaget banget, ada Keanu sama Rafiki. Bikin gempar langsung acara. Langsung gempar, Keanu tadi langsung joget dari awal sampai akhir, non-stop. Gila, sampai dari atas gua bawa ke atas, sampai kanan, sampai kiri, sampai goyang tadi Pak Bu. Tapi ternyata aslinya dia malu-malu. Tidak sengablak di Instastory. Lo akhlak, lo kalau di dunia nyata, lo akhlak, lo sopan, lo baik.